Assalamualaikum guys. Today we are going to do unboxing budget dash cam daripada Xiaomi model D08 Lite. Guys, seperti yang anda dapat lihat, dash cam D08 Lite ini didatangkan dengan kotak berwarna putih. Yang di bahagian depan ada tertulis 70 mic, gambar dashcam itu sendiri dan design award 2019. Okay. Dan di bahagian belakang ada menceritakan sedikit mengenai specification dashcam ini, which is dashcam ini built-in battery 500 mAh, lithium polymer battery, dan dia support Android 4.0 dan iOS 9.0 ke atas. Without further ado, let's unboxing. Sebelum kita mulakan dengan unboxing, saya nak highlight satu perkara. Kepada sesiapa yang berminat untuk membeli dashcam daripada model ini, 70mi atau Xiaomi, tolong pastikan anda dapat dashcam yang dikeluarkan daripada versi bahasa Inggeris. Kerana terdapat dua versi di pasaran, which is satu dalam bahasa Inggeris dan di ada one dalam bahasa China. Kiranya anda terbeli dashcam yang didatangkan dengan versi bahasa China, mungkin anda akan mengalami sedikit kesukaran kita melakukan setting di kamera ini sendiri, dan juga ketika kita cuba membuat connection antara telefon dan juga dashcam ini. Sebelum kita bermula dengan unboxing, di sini saya ingin menceritakan serba sedikit mengenai spesifikasi dashcam ini. Untuk makluman anda, dashcam ini adalah daripada Xiaomi atau 70mi model D08 Lite, di mana ianya didatangkan dengan Full HD kamera, support 1920x1080, di mana baik untuk melakukan rakaman ketika waktu malam ataupun siang. Selain daripada itu, kamera ini juga didatangkan dengan wide angle 130 darjah dan disertakan dengan skrin sebesar 2 inci. Okay. Selain daripada itu, kamera ini juga didatangkan dengan G-sensor, di mana ia akan melakukan rakaman atau recording secara automatik kiranya kenderaan kita berhadapan dengan sebarang kemalangan atau berlaku hentakan. Okay. Selain daripada itu, dashcam ini juga didatangkan dengan Wi-Fi connectivity untuk memudahkan kita menyambung dashcam ini dengan handphone kita. Untuk melakukan penyambungan, kita perlu untuk memuat turun aplikasi 70mi daripada Play Store ataupun iOS Apple Store. Now let unboxing. Alright. Ini salah satu dashcam yang boleh dikira budget dashcam di market yang mempunyai spesifikasi yang bagi saya bersesuaian dan boleh dikira sama taraf dengan mana-mana dashcam yang terbaru sekarang. Alright, gentlemen. Okay, di bahagian atas ia akan diberikan nampak. Di sini adalah dashcam itu sendiri, model D08 Lite. Okay. Di sini adalah adapter, which is yang perlu dilekatkan di atas di cermin kereta, and then you will attach dashcam dekat adapter ini. Okay, di bahagian dalam, di sini akan terdapat manual dan juga electromagnetic sticker di bahagian dalam. Okey, sama seperti dashcam yang kita unboxing sebelum ini. Di sini cigarette lighter punya adapter. Dan terakhir ini adalah kabel, which is USB to micro USB.
Alright. Okay guys. Sekarang kita bercakap mengenai kamera. Kalau kita lihat desain kamera ini, bagi saya memang berkualiti. Bahan yang digunakan memang bagi saya antara yang terbaik berada di pasaran. Sangat kemas pembuatannya. Okay, di bahagian depan you akan nampak power button dan juga function button. This is indicator light, sama ada menunjukkan kamera ni on atau off. Okay, this is will be camera. This bahagian belakang ada speaker, dan di bahagian sisi di sisi adalah micro USB connection untuk charging dan juga micro SD card slot. Untuk maklumat anda, dashcam ini support sehingga 64 MB micro SD card. Dan juga baiknya kamera ini kena bandingkan preview saya on last video on D06, which D06 tidak didatangkan dengan separang screen, dan D08 ini didatangkan dengan screen berkeluasan 2 inci. Alright. Okay guys, that's unboxing for today. Thanks for watching.